Kapolres Ternate Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Azhari Juanda SIK kembali memberikan motivasi hidup kepada pelajar di Kota Tidore Kepulauan. Kali ini pria kelahiran Bengkulu 15 Agustus 1976 itu memberikan motivasi hidup kepada para santri dan santriwati di Pondok Pesantren Harisul Hairat Bumi Hijrah Tidore Selasa 9 Juli 2019. Kehadiran mantan Kapolres Tidore di pondok tersebut disambut baik oleh pimpinan pondok An'im Fatah Najabir, para pendidik, serta para santri yang tengah mengikuti pekan ta'aruf dan khutbatul arsy. Dengan waktu kurang lebih 3 jam lamanya, Kapolres Azhari Juanda menyampaikan beragam materi motivasi hidup, termasuk memberikan tontonan video motivasi hidup orang-orang yang memiliki kekurangan dan pernah gagal, namun bisa bangkit dan akhirnya sukses, serta memberikan permainan motivasi. Di awal materi, Kapolres Azhari Juanda memulai dengan menyampaikan bahwa masa lalu bisa segelap malam tanpa bintang dan rembulan di tengah hutan belantara. Tapi masa depan bagaikan kanvas yang putih bersih. Kitalah yang harus memutuskan menjadikannya hitam kelam seperti masa lalu atau menjadi sebuah lukisan indah yang bernilai tinggi serta dikagumi oleh orang yang memandangnya. Sementara di akhir motivasi, Kapolres memberikan renungan kepada para santri dan terlihat tangisan para santri pun mulai pecah. Adik-adik sekalian, saat ini ada yang bersimpuh, menurunkan kepala, merenung, merenungkan segala kesalahan dan kemuliaan dan kemuliaan selama ini kepada ibu kalian dan bapak kalian. Adik-adik sekalian, bayangkan saat ini, ibu kalian ada di depan kalian. Bersimpuh di depannya, pandangan lekat-lekat wajahnya, wajah ibunya, wajah yang sudah menua, rambut yang sudah mulai memutih. Tapi bagaimana amanah untuk membuat hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah apa yang saya atas nama pimpinan Pondok Pesantren Harisul Hairat mengucapkan berterima kasih kepada Bapak Kapolres Ternate yang telah menyampaikan materi motivasi untuk bisa berubah. Alhamdulillah, acara yang barusan dilaksanakan yang disampaikan oleh Bapak Kapolres Ternate, Bapak AKBP Azhari Juanda, alhamdulillah sangat luar biasa. Dan ini sangat bermanfaat untuk pembekalan santri-santri, baik yang lama, lebih-lebih santri baru yang memulai pendidikan pembinaan di pondok pesantren ini. Harapan kami adalah perubahan akhlak, tidak hanya transfer ilmu, tetapi dalam pembinaan pendidikan adalah transformasi ilmu sendiri yang teraplikasi dalam kehidupan nyata keseharian. Menurut saya, acara ini sangat motivasi bagi generasi muda di sini. Karena di luar banyak anak muda yang tidak memanfaatkan masa mudanya ketika di sini. Jadi saya sangat bersyukur Bapak Kapolres dari Ternate. Semoga insya Allah kami semua menjadi orang yang sukses ke depannya. Yang saya rasakan di sini, saya merasa lebih terpacu, lebih semangat untuk meraih kesuksesan, untuk menuju meraih cita-cita saya dan bersyukur bagaimana saya untuk berbakti kepada kedua orang tua saya yang telah melahirkan saya.
memang saya sangat terpacu sekali dengan kegiatan tadi ini. Harapan kita mengucapkan terima kasih. Harapan saya semoga Bapak Kapolres lebih sukses dalam karirnya, bagaimana dia sebagai kepolisian mengayomi masyarakat. Dan paling bagus, saya paling senang bahwasanya dia turun kepada kami sebagai para siswa, para pelajar, untuk bagaimana kami termotivasi bisa menjadi seperti dia. Dalam menghadiri acara ini kami merasa sangat bangga karena mendapat banyak motivasi dari Pak Kapolres sendiri, dan harapan kami semoga Pak Kapolres bisa kembali ke sini dengan membawa motivasi baru bagi kami yang membuat pesantren ini bangga dengan motivasi yang telah diberikan oleh beliau. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Kapolres Ternate atas motivasinya terhadap santri-santri Pondok Pesantren Harisul Khairat Bumi Hijrah Ome. Harapannya untuk santri putri maupun santri putra akan lebih baik, akan lebih siap untuk menghadapi pelajaran yang ada di Pondok Pesantren ini. Setelah ada motivasi dari Kapolres, apa yang dirasakan? Sedih dan menjadi semangat begitu. Menjadi setelah mendapat sampaian dari Kepala Polres, kita akan mendapat motivasi agar bisa selalu semangat. Harapannya ke depan bisa, semoga bisa menjadi yang mandiri, menjadi orang yang sukses. Sudirman Sahmil, Indah Aurelia Paramita, TV Online Tidore.